Sepertinya yang baju kuning dan pink itu mereka kembar deh. Aku mau rayu si kembar itu. Aku mendapatkan dua orang anak kembar. Lihat. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Wah kakak, hari ini kakak senang sekali kak. Yo Mio, hari ini ada buka pasar malam yang baru Mio. Kita ke sana yuk. Tapi kan sekarang belum malam kak. Sekarang sudah buka, sore-sore begini sudah buka. Ayo kita pergi sekarang. Aku mau ajak Baby Celine. Wah Baby Celine, kamu sudah datang ya? Iya, Bapak Uta. Wah dia sudah minum susunya duluan Mio. Iya kak, sepertinya dia sudah ngerti ya kak. Iya iya, gimana? Enak gak susunya? Enak? Aca, Beli? Udah habis? Udah habis? Wah iya kak, udah habis. Nah sekarang kita pergi Celine. Kamu belum pernah pergi ke pasar malam kan? Ayo ayo, di sana banyak mainan loh. Ada wahananya juga. Wah Mio juga mau kak. Celine pasti suka sekali nih. Ada dua mobil Mio. Mobil siapa ya itu? Wah ada mobil Lamborghini kak. Iya iya, keren sekali ya warna kuning. Gimana kalau kita naik Lamborghini itu aja? Tapi itu punya siapa kak? Kalau taruh di depan rumah kita berarti punya kak Sakura nih Mio. Ayo kita naik aja Mio. Sepertinya keren sekali kalau aku naik ini. Tapi kak, kakak sudah bilang belum? Salah, kenapa malah naik ini? Nah ini dia baru benar. Nanti aku baru bilang sama kak Sakura deh. Pasti boleh nih. Wah ternyata naik mobil Lamborghini keren sekali ya. Iya kak, warna kuningnya juga cantik sekali ya. Iya nih, joknya juga bagus sekali. Jok dari kulit dan mulus sekali Mio. Wah keren. Kak Sakura beli ini pasti mahal sekali. Wah iya kak, lembut sekali ya kak. Iya, di Baby Celine malah naik di atas. Itu Atom dan si Atom. Halo Atom. Yuta mobil baru. Iya nih, mobilku keren sekali kan. Ayo kita putar satu keliling lagi. Soalnya kita baru naik dan sudah sampai. Aku belum puas nih. Yeay. Wah bagus sekali. Kalau kita ngebut-ngebut di jalan pakai ini pasti keren sekali ya Mio. Iya kak, itu benar. Nah kita parkir di sini aja deh. Baiklah, ini dia. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai ke pasar malam. Yeay, kalian sudah tunggu kami ya. Iya, ayo kita masuk. Iya. Baby Celine, susunya bukannya sudah habis. Kenapa masih nempel di mulut? Iya, kakak. Nah, gitu baru benar. Kalau nempel terus nanti gimana mainnya? Nah, ayo. Wah, banyak yang jualan. Hai, Yuta. Kak Cika cantik sekali hari ini. Iya nih, hari ini kan lagi pasar malam. Kamu mau beli apa? Silahkan ya. Iya. Wah, di sini ada sempol. Katanya di sini sempol enak. Yeay, kamu mau sempol nggak, Celine? Kamu sudah pernah makan sempol? Belum? Kakak Uta, ayo kita lihat yang lain lagi. Wah, di sini ada aneka kue. Aneka kuenya banyak sekali. Iya, Kakak Uta, hanya Ali ya. Celine, enak. Wah, Celine, kamu senang ya. Mio, kamu mau makan apa, Mio? Gimana kalau kita lihat yang lain-lain lagi, Kak? Oke, baiklah, kita lihat yang lain. Wah, di sini minuman, banyak minuman. Sepertinya enak. Dan di sini, sobakso. Wah, ternyata ada bakso juga. Sobakso. Iya, kamu mau jualan bakso, Atom? Iya, aku mau coba jualan bakso. Hah, lucu sekali si Atom mau jualan bakso. Dan di sini ada makanan ringan, ada sandwich, ada burger. Wah, sepertinya burgernya enak. Celine, au, Happy Patty. Kamu mau burger Krabby Patty ya? Baiklah, kalau gitu. Atom, kalian mau apa? Mio, kamu mau apa? Mio juga mau, ah. Oh, kalau gitu, kakak, aku mau pesan 5 burger yang jumbo ya, kak. Oke, baiklah, kalau gitu aku siapkan dulu ya, 5 burger yang jumbo. Iya, kak, iya, yang satu yang gak pedas ya. Mio juga gak pedas, kak. Oke, baiklah, kalau gitu 2 yang gak pedas. Oke, baiklah, ditunggu ya burgernya. Ayo kita makan. Nyom. Enak. Yang ini pedas, enak sekali. Punya Celine enggak pedas? Iya, punya Celine dan Mio tidak pedas. Dan kita punya yang bertiga pedas. Yeay, enak sekali. Gimana kalau kita cari tempat duduk untuk makan? Iya kak, ayo kita cari tempat duduk kak. Soalnya capek berdiri. Baiklah, nah ini dia. Banyak wahananya ya. Wah iya kak, ada kereta api ya kak. Iya. Oh, itu ada bebek. Dan di sana juga ada kapal. Celine, muanya. Iya Celine, kita makan dulu ya. Habis itu kita main. Yeay. Wah, kita duduk di sini aja deh. Halo Yohei. Hai Yuta, kita duduk di sini ya. Iya, boleh. Itu babynya besar sekali. Iya, ini bayi Titan besar sekali kan. Dan yang aslinya dia lebih besar lagi daripada ini. Hah, lebih besar lagi? Iya. Ayo kita makan. Celine, kamu kenyang gak makan satu ini? Iya, kenyang.
Nah, ini dia saatnya kita beraksi. Aku dengar katanya ada festival dekat sini. Ayo kita pergi. Dekat mana, bos? Dekat amusement park. Katanya ada festival. Di sana pasti banyak anak-anak tuh. Soalnya kan ada wahana juga. Oke, bos. Ayo, bos. Kita pergi, bos. Kita culik anak-anak itu, bos. Ya, baiklah. Bos, kita mau rayu anak-anak itu pakai apa, bos? Oh iya, aku ada bawa permen nih. Nanti aku kasih mereka permen ajaib. Permen ini nanti bisa buat anak-anak itu jadinya tunduk sama kita. Oh, bagus sekali tuh, bos. Ya, ini produk baru. Kalau mereka makan ini, mereka jadinya akan mengikuti semua apa kata kita. Wah, keren sekali, bos, keren sekali. Tapi ini reaksinya cuma berlangsung beberapa jam aja. Habis itu nanti mereka akan sadar. Oh gitu ya, bos. Wah, lihat itu. Ada mobil bagus, mobil Lamborghini. Wah, keren sekali mobil ini, warna kuning. Oh, aku jadi pengen punya mobil ini deh. Gimana kalau kita curi aja, bos? Tapi lebih baik kita curi anak-anak aja deh. Lebih mahal kalau dijual. Aduh, tapi bagus sekali ya mobil ini. Aku nanti akan coba deh. Kita coba-coba juga kuncinya. Siapa tahu bisa kita curi juga. Ya bos. Nah, ayo kita cari anak-anak. Oh, benar, di sini banyak anak-anak. Ah, ini ada dua cewek. Sepertinya anak-anak yang ini kan cantik. Kita kalau jual pasti mahal. Wah, ada yang cowok juga. Baiklah, kita sebaiknya pesan minuman dulu deh. Kamu mau apa? Aku mau cola, bos. Baiklah, mbak, aku mau pesan colanya dua, mbak. Oke, baiklah. Wah, colanya segar sekali. Halo, anak-anak. Hai, paman. Paman bicara sama kami ya? Iya, aku bicara sama kalian. Aku mau kasih kalian permen. Permen ini keluaran terbaru dan rasanya enak sekali. Kamu mau nggak? Hah? Permen, paman? Rasa apa? Ada rasa stroberi, tapi stroberinya bentuknya aneh, bagus sekali. Wah, unik ya, paman? Iya, mau nggak? Boleh, paman. Iya, paman, aku juga mau. Oke, kalian mau. Nah, ayo, mana permennya? Keluarin. Iya, bos, nih, bos. Oh, kamu mau juga nggak? Oh, permen. Nggak mau deh, aku nggak suka rasa stroberi. Wah, dia nggak mau permennya. Oke deh, kalau gitu kalian berdua cicipi permen ini ya. Iya, paman. Terima kasih ya permennya, paman. Iya, sama-sama. Nah, kalian berdua, ayo ikut aku. Iya, paman. Kami ikut, paman. Aku akan membawa kalian ke suatu tempat yang bagus. Kalian pasti suka. Nah, ayo duduk di sini ya. Duduk di belakang sini. Kamu jaga dia ya. Oke, bos. Siap. Laksanakan. Nyom. Oh, enak kali. Oh, Selin. Kamu mau tambah, Selin? Enggak, Elin. Aw ain aja. Aw ain itu, kakak Uta. Ayo, kita ain yuk. Oh, kamu sudah mau main? Oke deh kalau gitu. Kamu mau main yang perahu-perahu itu ya? Kamu yakin? Itu tinggi loh. Iya, Elin. Aw. Wah, si Selin semangat sekali nih. Belum pernah main permainan seperti ini. Iya, kak. Nah, ayo kita naik. Iya, kakak Uta. Ayo, opat. Oh, itu siapa? Kenapa di bawah perahu ini ada orang? Aku mau coba ke sana. Kamu kenapa di bawah sini? Oh, aku sedang sembunyi nih, sedang sembunyi. Hah? Sedang sembunyi? Tapi kenapa kamu bergaya seperti itu? Tadi ada paman-paman aneh. Dia menawari permen. Lalu kedua teman aku makan permen itu lalu mengikuti paman itu. Dan aku takut sekali. Oh? Jadi, temanmu gimana? Kamu sudah lapor polisi? Ya, aku sudah lapor sama polisi. Wah, jangan pernah makan permen sembarangan dari orang yang gak dikenal nih. Oh, si Selin sudah tungguin. Wah, Selin, kenapa kamu tenggelam? Ayo, Selin, kita main. Iya, kakak Uta. Yeay, asik sekali. Iya, Selin, obang. Iya, Selin, seperti terbang kan? Iya, Elin, kok. Iya, kak, sepertinya Selin senang sekali ya, kak. Iya. Wah, kakak, tadi ada apa itu, kak? Tadi ada anak yang katanya temannya lagi diculik karena permen. Hah? Diculik, kak? Iya, makanya jangan makan permen sembarangan ya, kalau ada yang tawarin. Iya, jangan makan permen sembarangan. Nah, ayo, kita turun. Kita main wahana yang lainnya lagi. Selin, ayo turun. Oh iya, udah bayar belum? Udah dibayar. Oh, sudah dibayar Atom dan Atom ya. Baiklah, mereka baik sekali. Nah, ini dia, Selin, lihat, banyak bebek. Selin, mau ini? Iya, kamu pasti suka sekali naik ini. Mio, kamu mau ikut nggak? Si Selin aja deh, kak. Baiklah, kalau gitu aku temani si Selin ya. Selin, ayo naik di sini. Iya, kakak Uta. Wah, asik sekali. Main bebek. Wah, kakak seperti anak TK deh, kak. Iya nih, gara-gara aku temani si Selin. Tapi asik loh, Mio. Kamu nggak mau, Mio? Selin aja deh, kak. Kakak Uta? Selin, Uka Ali, kakak Uta. Ya, Selin, kamu suka sekali kan? Nah, sudah berhenti. Ayo kita main yang lainnya lagi.
Nah, itu dia, wahana kereta. Ada kereta api. Ayo, Selin, kita naik kereta api. Naik kereta api. Tut, tut, tut. Iya, Oka Uta. Unggu Elin. Iya, Selin. Kamu mau naik di mana, Selin? Kita duduk di belakang aja deh. Di sini, Selin. Ayo, ai. Tut, tut, tut. Gimana, bos? Kenapa belum dapat orang, bos? Oh, susah sekali. Anak-anak zaman sekarang pintar sekali. Aku akan coba sekali lagi deh. Baiklah, aku akan ajak anak-anak. Yang mana ya? Kenapa susah sekali? Dan yang cowok tadi kemana? Kenapa dia malah hilang? Di situ ada anak-anak. Sepertinya yang baju kuning dan pink itu, mereka kembar deh. Wah, kalau aku bisa culik anak kembar, aku bisa dapat uang yang banyak nih. Aku mau rayu si kembar itu, ah. Atom, Atom, Mio mau main kereta api sama Kak Yuta. Anak-anak, kalian mau permen gak? Hah? Permen? Permen apa, Paman? Aku mau kasih kalian permen rasa terbaru nih, enak banget loh. Kalian mau rasa apa? Aku mau strawberry, aku mau banana. Ada-ada, strawberry dan banana ada. Hah? Permen? Mio mau cari Kak Yuta aja. Kalau gitu, Mio pergi dulu ya. Soalnya Mio mau naik kereta api nih. Kak Yuta, Mio mau ikut nih. Huh? Kakak Iyo? Oh, ikut? Iya, ayo kita naik kereta api. Celin, nyanyi dong, nyanyi. Ayo, eta api. Ut, ut, ut. Wah, Celin, kamu lucu sekali. Yo, ayo kita nyanyi. Naik kereta api. Tut, tut, tut. Nah, gimana permennya? Enak kan? Sudah habis belum? Sudah habis. Aku juga sudah habis. Ayo, sekarang ikut aku. Yes, dua anak kembar ini mau ikut aku. Sepertinya kalau jual anak kembar lebih mahal deh. Ayo, ikut paman. Nah, ini dia, mobil paman yang warna pink ini. Kalian ikut ke sini ya, duduk di sini. Gimana, bos? Berhasil, bos? Ya, aku berhasil. Aku mendapatkan dua orang anak kembar. Lihat, mereka pakai kacamata dan mereka unik sekali nih. Aku ikut paman. Iya, aku juga ikut paman. Lihat, mereka mirip sekali kan? Iya, bos, mirip sekali, bos. Kalau dijual bisa mahal nih, bos. Wah, di sini ada box. Paman, ini tempat main apa, Paman? Aku kurang tahu. Aku bukan penjaganya. Paman ini bukan penjaganya. Mungkin ini tempat foto, Kak. Tempat foto? Gimana kalau kita foto di sini? Iya, Kak. Soalnya bulatannya kan ada 3, Kak. Jadi masing-masing 1. Ya, baiklah. Kalau gitu, Selin, kamu mau di tengah? Iya, Selin. Enggak ya. Iya, Selin. Soalnya kamu kan besar. Iya, Selin. Ini. Mio di sebelah sini, Kak. Iya. Kakak Iyo sebelah Elin. Baiklah, kalau gitu kita foto ya. Bersiap. Iyo, atuh, wah, cheers. Kakak Uta, Kakak Iyo, kayak gini. Cheers, cheers, cheers. Yeay, kita udah selesai foto. Ayo, kita keluar. Kakak Yuta, Mio mau lagi. Iya, Jalin uga auto lagi. Hah, kalian masih mau foto? Gimana kalau kita ajak si Atom sama si Atom? Hah, Atom dan Atom mana? Tadi di sini, Kak. Di sini? Tapi kenapa nggak nampak? Apa mungkin mereka main? Tapi tadi ada paman-paman, Kak. Paman? Iya, Kak. Tadi dia tawarin permen. Tawarin permen? Jangan mau, Mio. Tapi tadi Mio nggak mau. Cuman Atom dan Atom sepertinya mereka mau deh, Kak. Waduh, gawat sekali. Bukannya tadi kalau tawarin permen bisa diculik. Wah, gimana ini? Gimana? Hah? Mio lupa, Kak. Aduh, kita harus segera cari nih. Atom, kalian di mana? Kamu nampak nggak? Nggak nampak. Atom. Oh, mereka nggak ada, Mio. Gimana ini? Apa mungkin mereka di luar, Kak? Ayo, coba kita cari. Itu dia. Itu dia Atom dan Atom. Wah, itu, Kak. Itu paman yang tadi. Waduh. Si Atom sama si Atom, kenapa malah ikut paman tadi? Ayo, kita lihat lebih dekat. Kakak, hati-hati, Kak. Iya. Tunggu, Mio. Tunggu di sana, ya. Atom sama si Atom kenapa tuh? Ayo, kalian naik ke atas. Aku akan membawa kalian ke tempat yang menarik. Iya, ayo kita pergi. Atom sama Atom mau ikut paman ini pergi. Waduh, gimana ini? Atom sama si Atom malah di sebelah sana. Aku gak berani terlalu dekat. Baiklah kalau gitu. Mio, gimana, Kak? Gimana? Mio, sepertinya Atom sama si Atom mau dibawa pergi deh. Mereka tuh penculik anak-anak, Mio. Wah, gimana dong, Kak? Kita lapor polisi aja deh. Iya? Kita lapor polisi aja. Mio, kamu bawa HP nggak, Mio? Mio bawa, Kak. Kamu hubungi polisi Taiga coba, Mio. Iya, Kak. Coba Mio hubungin ya, Kak. Iya, bilang di sebelah sini sepertinya ada penculik. Dan dia harus segera datang. Kalau nggak penculiknya nanti bisa pergi. Oke, Kak.
Oh, polisi yo, ada masuk laporan nih dari Ciuta dan Simio. Katanya ada penculikan anak-anak. Ayo, ayo, kita ke sana sekarang. Hah? Penculikan anak-anak? Masa iya sih? Iya, iya, kita coba lihat dulu. Wah, di kota Sakura ada penculikan anak-anak. Gak boleh dibiarkan nih. Wah, kita sudah mau sampai nih. Iya, iya, kita sudah mau sampai. Wah, polisi Taiga, di situ ada mobil. Oh iya, ada mobil. Oh, ada mobil kuning. Ini mobil Lamborghini. Hah? Ini bukannya mobil Lamborghini yang dilaporkan hilang? Iya, iya, ini yang dilaporkan hilang sama Sakura. Kata Sakura ini mobil temannya. Wah, ternyata di sini ada pencuri Lamborghini juga. Baiklah, kalau gitu kita akan selidiki ini. Tapi kita selidiki penculik anak-anak dulu. Baik-baik. Ada Yuta dan Mio. Yuta, Mio, aku sudah sampai nih. Kalian, kenapa tidur-tiduran di lantai? Oh, polisi Taiga sudah datang. Ayo, yuk kita naik. Oh, kami tadi lagi sembunyi nih. Kami sembunyi supaya tidak ketahuan sama penjahatnya. Teman kami soalnya lagi ditangkap sama penjahat itu. Oh, penjahatnya sekarang ada di mana? Penjahatnya ada di luar sana. Di mobil yang warna pink itu, mobil pickup. Dia sedang membawa teman-teman kami, si Atom sama si Atom. Itu dia. Itu dia. Iya, yang pakaiannya warna hitam-hitam itu. Pak polisi? Tangkap ya? Wah, berani sekali ya penjahat-penjahat itu datang ke kota ini. Baiklah kalau gitu, polisi yo, ayo kita segera tangkap dia. Ya ya, ayo kita tangkap dia. Hei kalian, kalian sedang apa di sini? Oh, ada polisi. Oh, kami enggak ada apa-apa. Kenapa ada anak-anak di sini? Kalian mau tangkap anak-anak itu ya? Mereka hanya main-main di mobil kami. Diam kamu. Maaf Pak Polisi. Kalian semuanya akan aku tangkap. Kamu juga, kenapa kamu masih santai-santai aja? Maaf Pak Polisi. Anak-anak, apa kalian tidak apa-apa? Kami tidak apa-apa. Yeay, penjahatnya kena tangkap. Yeay. Wah, polisi Taiga, keren sekali. Polisi Taiga, penculik-penculik ini mau dimasukkan ke dalam penjara kan? Iya, mereka akan ditahan. Wah, keren sekali, baguslah. Atom, kenapa kalian malah mau ikut penculik itu? Kami tidak tahu. Oh, dasar kalian, karena kalian pengen makan permen kan? Lain kali jangan sembarang makan permen ya. Iya, Yuta, kami tidak mau lagi. Nah, Yuta, aku mau tanya, kamu tahu nggak siapa yang bawa mobil Lamborghini itu? Oh, mobil Lamborghini? Yang warna kuning itu ya? Iya, kamu tahu siapa yang bawa ke sini? Oh, itu aku yang bawa ke sini. Itu mobil Kak Sakura kan? Ah, ternyata kamu pelakunya ya? Aku pelaku. Iya, kamu yang pencuri mobil Lamborghini ini. Oh, enggak, aku enggak mencuri. Itu di depan rumah kami, itu kan mobil Kak Sakura. Kata Kak Sakura, itu bukan mobil dia, itu mobil temannya, dia taruh di sana dan itu hilang. Dia membuat laporan ke polisi. Kakak Uta, uli mobil? Bukan, Selin, ini semua salah paham. Mio, gimana ini? Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Pak polisi, tolong dong bilangin sama Kak Sakura. Aku gak sengaja bawa mobil ini. Pak polisi, tolong jangan tangkap kami. Iya, Pak polisi, biar Mio yang telepon Kak Sakura ya. Pak polisi, tolong dong jangan tangkap kami. Tangkap penculik itu aja. Gimana dong? Wah, kalian ikut aku dulu ke kantor polisi. Gimana ini, Selin? Gimana ini? Polisi? Halo? Angan angkap Kak Uta ya? Angan angkap kami. Ami? Enggak uli. Iya, kami enggak curi. Mobil Lamborghini itu kami kira punya Kak Sakura. Pak polisi, tolong kami.